nangis. Tolong ya. Makanya diam. Ketawa dulu. Sebuah video memperlihatkan aksi kocak dari seorang bocah yang minta tolong ke ayahnya. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @jakartakeras pada Jumat 27 Mei. Tampak di sebuah sungai terlihat seorang bocah sedang bermain sampan yang terbuat dari drum plastik yang dibelah dua. Namun bocah itu terlihat menjauh dari sang ayah. Bocah tersebut menangis dan meminta tolong ke ayahnya. Yang membuat ngakak, sang ayah bukannya menolong malah menyuruh anaknya diam dan ketawa. Bocah tersebut pun tertawa setelah disuruh tertawa oleh ayahnya. Setelah video kocak, ketawa dulu baru ditolong ayah tayang, ramai menuai komentar dari warganet. Diam. Ah, gak aku tolong lah kalau nangis. Tolong ya. Makanya diam. Ketawa dulu.